Kali ini kita akan membuat tutorial membuat animasi dengan ChatGPT. Bagi kawan-kawan yang ingin membuat konten animasi untuk aplikasi untuk di YouTube, seperti animasi yang terlihat sekarang, itu bisa kita menggunakan beberapa tool yang tinggal kita generate saja ya. Kita sekarang akan membuat kode konten untuk membuat animasi di YouTube. Kita hanya menggunakan beberapa tool animasi seperti yang terlihat di sini, seperti video ini kita membuat animasi. Yang pertama kita harus menyiapkan yang pertama ChatGPT. Sebentar. ChatGPT di sini ChatGPT kita gunakan untuk membuat alur cerita dan untuk membuat deskripsi karakter untuk di generate di aplikasi AI membuat animasi. Yang kedua, kita gunakan yang sudah dibuat oleh ChatGPT, dimasukkan ke dalam aplikasi generate. Langsung saja yang pertama kita buka ChatGPT. Sebentar, kita sambungkan ke internet terlebih dahulu. Kita masukkan ke ChatGPT. Di sini langsung saja kita tulis buat cerita dongeng anak laki-laki yang sedang berpetualang. Langsung kita enter. Di sini ChatGPT langsung membuat cerita dongeng. Kita tunggu sampai selesai. Kemudian setelah selesai, kita buat untuk mendeskripsikan animasi di aplikasi animasi karakter-karakter yang ada pada cerita tersebut. Kita langsung ketik perintahnya di ChatGPT. Kemudian kita lanjutkan buat prompt untuk generate gambar di Mid Journey untuk setiap para enter. Langsung dibuatkan prompt-prompt yang ada di karakter yang cerita yang sudah kita minta buatkan di ChatGPT. Langsung saja ke aplikasi kedua. Jangan lupa kita copy terlebih dahulu prompt yang sudah dideskripsikan untuk animasi. Langsung masuk ke runwayml.com. Di sini seperti contoh yang sudah saya jelaskan pada
video awal untuk membuat animasi seperti ini, tinggal paste paste aja, copy paste, copy paste. Langsung di generate. Kita tunggu saja sampai videonya berhasil dibuat oleh ChatGPT. Maaf, oleh Runway. Kita tunggu. Kita tunggu di generate sampai dengan selesai. Proses ini membutuhkan waktu beberapa menit. Sangat mudah, ini sebagai ide konten yang untuk membuat animasi konten YouTube. Ini adalah ide yang sangat bagus agar diterima, agar memenuhi syarat, dan agar menarik bagi penonton. Ini adalah contoh video yang sudah di-generate dari ChatGPT yang kita tuliskan di sana. Sangat bagus hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat deskripsi selanjutnya. Kita tinggal copy, kita paste ke aplikasi Runway. Ini jangan lupa di-download. Dan nanti voice over-nya bisa rekan-rekan voiceover kan sendiri, atau bisa memakai tool text to speech untuk yang gratis. Kita akan coba tutorialkan pada kesempatan berikutnya. Mungkin sampai di sini dulu. Terima kasih.